好，业中人员请坐，斋主请坐，什么呀？请坐，大家晚安，吉祥，阿弥陀佛，阿弥陀佛，今天呢、啊、法会圆满了，阿弥，呀，得瑟得塞，感恩。 mengobati rasa rindu yang sudah dua tahun lebih tidak pernah ada semenjak covid ada sanksi sini walaupun dalam kondisi masih covid tapi ya berbahagialah ya jadi nanti di sini seru ada sedikit undangan juga bulan 6 papa jadi bulan Juni, kalau enggak salah tanggal 16, kalau enggak salah semua papa satu tahun ya Jadi kita mau buat kecuali papa kecuali papa kecuali papa untuk papa Sekaligus papa mereka yang ya juga barusan ataupun yang baru meninggal ataupun untuk leluhurnya atau untuk siapa pun juga yang boleh ikut sama-sama. jadi di sini 师傅们问讲了，请你们来参加，为我的父亲做一个回向，作为我的一个儿子，对于对他报答养育之恩，我希望大家过来、呃、扶持啊。 Ya. Jadi karena juga sudah capek semuanya, suhu juga nggak panjang lebar. Saya buka masker aja deh. <tuh> <tuh> Sengsara gitu. Kami <tuh> atau <tuh> <The> covid itu nggak selesai selesai. Jika hari ini di Asia Tenggara dunia itu bagus, ada tuh covid covid an itu itu ya. Gini, so, su so, nggak terlalu panjang lebar begini. suhanya so, sharing aja ya, mengingatkan aja begini kemarin suhu lagi baca namanya Suta Suranggama Leng Yencing karena suhu mau persiapkan ya bahan untuk sharing beda Sutta di hari Jumat eh hari Kamis online khusus Melbourne jadi di Melbourne ada satu wihara dia mengundang saya untuk beda Sutta ini tapi bahasa Mandarin ya yang itu bahasa mandarin jadi saya mau suta ini karena hari Rabu suhu malamnya juga jam sore jam 5 di sana jam 8 berarti itu kasih mahasiswa mereka ada mengundang namanya ren shi bagaimana mengenal buddhism itu jadi itu khusus mahasiswa kalau yang jumat itu di zhang khusus untuk uyara sydney 啊，杨、啊、果都一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，那这个就是讲到这个《金刚经》的节以来啊 Cuma, itu pun kalau karma baiknya mendukung. Kalau karma baiknya mendukung, setelah selesai di situ, dia akan terlahir di keluarga yang baik. Jadi, kemarin saya baca seperti itu, "wah, kaget gitu, makanya hati-hati loh, karena di dalam tizan ya, itu tizan wang fusa Siti Garba." Setiap kali, kalau berbicara tentang kehidupan mereka yang ada di alam rendah itu, setiap yang Itu sangat luar Itu Maka orang bilang apa? kuat. sialnya kita sebagai manusia, jangan sampai kita harus ke sana deh. Itu kata Buddha di dalam Suranggama. gama. Di dalam sutta siti garba juga di situ dikatakan ketika ratu mahamaya Moye Furen bertanya kepada siti garba ti semiang teman, mereka yang terlahir di sana kondisinya seperti apa itu nanti aja deh nanti aja bambang nanti aja ya jadi Ratu Mahaya bertanya kepada Siti Garba. Siti Garba hanya sekilas ceritain aja. Ketika Putri Brahmana bertemu Utu Kui Utu Kui itu adalah Raja Setan Amagada. Dia bertanya, orang yang terlahir di sana disiksa di kondisinya seperti apa? Butuh koiwang menjauhnya apa? Itu karena apa? Selama dia hidupnya tidak pernah berbuat baik. Terus dia meninggal, tidak ada sana saudara, keluarganya, siapa, anaknya dan putra-putrinya. Tidak ada membuat kebajikan buat dia. Sehingga dia menerima satu kondisi seperti itu. Maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma, hari ini kita datang di sini. Tujuan kita hanya satu aja, tidak ada yang lain. Semoga kebajikan yang kita lakukan ini semoga bermanfaat untuk semua orang. Semua makhluk. Khususnya orang-orang yang kita cintai. Misalnya orang tua yang telah mendahului kita. Ataupun orang tua yang masih hidup. Ataupun saudara kita. Ataupun siapapun dia itu. Semoga kebajikan ini kita limpahkan kepada mereka. Andai kata. Jangan melihat. tidak dilihat oleh mata kita itu nggak ada sebenarnya banyak，师傅啊，ada 认识一个人，他眼睛会看的，他说啊，师傅啊，每一天晚上大概六点开始，那一些鬼啊，都、就是无名的众生这些呀、啊，都出来了，tapi katanya ada satu ada 鬼有福报的鬼，ada 福,福报的鬼，福报的鬼他不怕太阳的。 Kalau yang mereka telah di alam rendah seperti itu, kalau dia punya satu kebajikan yang besar, semasa hidupnya pernah dia lakukan, dia tidak takut dengan kondisi matahari. Tapi kalau kue punya fubao, dia harus menunggu tanya-tanya yang syahsan. Dia akan keluar. Maka hari ini andai kata mereka ikut dalam kegiatan ritual ini, dia akan mendengar buah-buah ini. Lalu dia akan kembali ke dunia yang lain. Fubao Anda berapa besar? Sangat besar. Kenapa? Tengih bantu dia jadi Buddha, akan kembali kanuninya. Juga tanpa kita sadari kita membantu mereka terbebas dengan penderitaan sehingga dia terealisasi terlahir di tanah agung suci Sukawati. Artinya apa? Dia akan mencapai kebuddhaan. Artinya mencapai kebuddhaan, dia terbebas penderitaan, dia akan merasa terima kasih dan akan menjadi pelindungmu. Dan tanpa kita sadari di situ saudara. Makanya ketika kita Chofawe, kita kenapa? 很真誠心的 lay Jadi, saudara-saudara sedarma yang berbahagia, ya, ini suhu kemarin ketika lagi baca suranggama, baca di dalam bab yang ke yang kita lihat, ya, itu Buddha bukan menceritakan apa kayak dongeng, bukan, itu tentang alam rendah itu sebenarnya sih nyata, sih benar 不是没有的，所以 k i 就算啦，呀，最起码啦，当 kita 我们没有到达净土，最起码，我们能够进入净那真的很悲哀、哦。所以啊，师父常常讲，什么样的人最有福报的？念佛的人最有福报的。 yang mengatakan ini siapa? Sajamuni Buddha yang kong. Sajamuni Buddha yang kong. Sajamuni Buddha yang Buddha semua para Buddha, dia akan datang untuk melindungimu. Ketika kamu membacakan, mendaraskan, melafalkan, mengagungkannya dengan keyakinanku bahwa aku berlindung kepada Amitabha Buddha, bahwa aku dan sungguh berlindung dan aku ingin mendaraskan namanya dengan satu ketulusan aku membaca namanya，你的功德很大，因为阿弥陀佛这句名号的福报太大了，不要浪费，啊、哦，所以啊，回去有空念佛，姐弟跟阿弥达巴得 u d d h a 拉是汉墓你都是在本经真拉了，汉习不要发脾气、哦，念佛的人不可以发脾气的，师傅有没有发脾气？师傅有发脾气啊。

San Hukum karma itu berlaku saat ini, masa lalu dan yang akan datang. Makanya Buddha mengatakan apa? Anda boleh tidak percaya apa yang aku uraikan di dalam damaku, tapi Anda jangan tidak percaya bahwa di dunia ini tidak semua orang, semua orang tidak bisa lepas dari hukum karma sebagai akibat. Kalau Anda memahami akiki kebenaran itu, 那你要小心哦，种什么因就有什么样的果报，有果必有因，有因必有果，这个我们一定要相信。Makanya nah oh hati-hati, hati-hati gitu. Jadi kalau kita memahami hakiki ini, kalau suatu saat kita difitnah, dijatuhkan, ataupun dihancurkan, kita jangan menyalahkan orang lain makanya kadang-kadang kalau suhu lagi menghadapi satu permasalahan, oh masang ketiga, ini semua ada hukum karmanya, hari ini kenapa apa yang saya dapat, apa yang saya alami, apa yang saya peroleh, apa yang akan terjadi? semuanya tidak lepas dari hukum karma itu. Makanya oleh karena itu saudara-saudara sedharma -saudara ingat itu. Tu cong san yin na. Ah, san yin, san e yin e si chen wei Jadi anda jangan merasa bahwa oh dia lagi buat jahat dia kok hidupnya seperti enak-enak saja.

Hahoneh ada waktu jadikan dia sebagai pelindungmu. Suhu kemanapun juga selalu jadikan Amitabha sebagai pelindungku. Kalau suatu saat hidup saya telah tiba, ataupun apapun itu terjadi, saya juga sudah rela. Kenapa? Jadi kalau kita memang meninggalkan dunia ini, eh, saya ada tujuan yang jelas, saya ada arah yang jelas. Arah saya kemana? arah saya ke tanah agung suci Sukawati. Siapa pelindungku? Amitabha Buddha sebagai pelindungku. Selesai. Gak usah yang ribet-ribet. Buat apa yang ribet-ribet? Yang simple aja, yang praktis, yang gampang dipraktik, yang gampang dihafal, yang gampang dijalankan. Tetapi kepraktisan itu, dia adalah simbol dari semua kebajikan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang tertinggi.

一切和尚，慈杯祝法，顶礼和尚，三拜，还没跳过，目送和尚回流。